Alasan Alvin Faiz dan Larissa Chow bercerai. Jakarta, Alvin Faiz dan Larissa Chow sudah memutuskan untuk bercerai. Mulai hari ini, gugatan cerai juga sudah dilayangkan oleh Larissa Chow. Pengadilan Agama Cibinong sudah menerima gugatan cerai tersebut. Alvin Faiz akhirnya bicara mengenai gugatan cerainya itu di Instagram miliknya. Selain meminta maaf, Alvin Faiz juga mengungkapkan alasan untuk mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Larissa Chou. Kami melihat bahwa kami sudah tidak sejalan lagi ke depannya dan memutuskan untuk mengambil langkah berat ini yang tentu bukanlah hal yang kami inginkan, ungkap Alvin Faiz dalam Instagram miliknya meski memutuskan untuk berpisah. Alvin Faiz dan Larissa Chow berjanji akan tetap menjalin hubungan baik sebagai saudara. Mereka pun akan tetap membesarkan sang buah hati, Yusuf bersama-sama. Kami berdua sudah komit untuk menjaga hubungan baik ke depan, dan sama-sama kompak untuk membesarkan Yusuf ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon doanya dari sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapnya lagi, dalam kesempatan itu, Alvin Faiz membantah tidak ada pihak ketiga dalam perceraiannya dengan Larissa Chou. Adapun untuk membantah asumsi yang tidak tidak dari media, kami menegaskan bahwa perceraian ini tidak didasari adanya orang ketiga, kekerasan yang mengandung fisik. Atau hal yang serupa, lanjut Alvin Faiz lagi, Alvin Faiz dan Larissa Chow menikah pada tanggal 6 Agustus tahun 2016. Setelah menikah, keduanya dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Yusuf. Rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow memang sempat menjadi sorotan. Hal tersebut dikarenakan Alvin Faiz yang belum lama ini menuliskan kata-kata seperti berakhirnya rumah tangga tersebut di Instagram Stories miliknya, kata DN menjadi tanda tanya besar saat diposting oleh Alvin Faiz. Di sana, Alvin memposting foto dirinya dengan Larissa Chow dan juga adiknya Amir Azikra. Semula, banyak yang menduga jika keduanya akan melepas Amir Azikra untuk menikah, tapi banyak juga yang menilai jika rumah tangga keduanya benar-benar berakhir.